Nah teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai konten Timnas Indonesia versus Thailand kemarin. Nah mungkin bagi teman-teman di sini banyak ya yang mungkin sedikit kecewa dengan permainan Timnas Indonesia. Namun kita harus bisa berpikir ya bagaimana sebenarnya Timnas Indonesia ini masih memiliki potensi teman-teman ya untuk menjuarai Piala AFF kali ini. Ya, walaupun nantinya Indonesia tak terlepas ya dari runner up ataupun juara grup, intinya Indonesia masih memiliki peluang ya untuk bisa menjuarai Piala AFF kali ini. Oke, kita akan mereview ya teman-teman ya, mereview pertandingan kemarin dan sebenarnya apa sih yang membuat Timnas Indonesia sedikit lengah ya di akhir-akhir pertandingan, dan juga mungkin dari segi pola permainan Indonesia sudah menang namun ternyata tidak bisa memaksimalkan peluang. Oke, kita akan membongkarnya sebenarnya bagaimana peluang Indonesia serta apa saja yang menjadi kendala saat melawan Thailand kemarin. Oke, yang pertama tentu dari lini striker Timnas Indonesia ya. Di situ ada nama Dendy Sulistiawan dan juga ada Witan Sulaiman serta Yaakob Sayuri. Di babak pertama itu biasa saja, namun ada satu ya yang memang ini membuat mental para pemain Timnas Indonesia ingin memiliki ambisi untuk bisa mencetak gol. Dan di menit 39 ada sosok Witan Sulaiman ya yang ternyata tidak bisa memaksimalkan peluang emas pada saat berhadapan dengan kiper Thailand. Padahal ketika saat itu kiper Thailand juga sudah lepas. Nah, ini yang membuat sebenarnya Timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang. Jika satu gol ya, jika gol itu gol Witan saat itu memang bisa dan resmi gol, Timnas secara tidak langsung mentalnya akan naik di babak pertama. Sehingga di babak kedua, Sintayong akan mengatur pola formasi bagaimana bisa mempertahankan ya, mempertahankan peluang serta gol atau mempertahankan skor dan juga bisa memaksimalkan pola permainan one on one. Nah, itu yang jadi permasalahannya, yakni tidak bisa memanfaatkan peluang. Nah, di babak kedua, Timnas akhirnya mampu ya mencetak gol melalui penalti Mark Klok. Ingat, penalti. Nah, artinya sebenarnya sebelum penalti juga Indonesia memiliki banyak peluang namun tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Jadi, di alasan pertama mengapa Indonesia mungkin agak kurang ya, yakni di lini serang ya, yakni tidak bisa memanfaatkan peluang. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya pola permainan Timnas Indonesia ini sudah bagus, namun sepertinya Indonesia ini terlalu naif ya untuk bisa mencetak gol. Ya, walaupun sebenarnya itu bagus, namun terlalu naif di sini bagaimana ambisi yang dilakukan oleh para pemain Timnas ini ternyata tidak dibarengi dengan finishing yang tepat atau finishing yang baik. Nah, ini mungkin yang bisa dilatih nantinya oleh Shin Tae-yong, bagaimana memanfaatkan finishing-finishing yang baik ketika melawan tim-tim besar. Karena apa? Kita tahu ya, Witan tidak bisa mencetak gol di babak pertama itu bukan berarti kesalahan Witan saja, tetapi bagaimana euforia penonton, kemudian bagaimana situasi saat itu memang membuat mental sosok Witan Sulaiman juga harus dipertanyakan. Nah, ini ya teman-teman ya, jadi terlalu naif untuk menyerang tetapi lupa dengan finishing. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya Indonesia mampu untuk bisa ya mempertahankan skor 1-0 ketika Mark Klok berhasil mencetak gol. Nah, ditambah lagi pemain Thailand ternyata ada yang terkena kartu merah. Nah, kartu merah pemain Thailand ini ternyata seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Timnas Indonesia dengan 10 pemain dan 11 pemain. Tetapi ketika 5 menit pertama ya, ketika pemain itu keluar ya, pemain Thailand keluar karena kartu merah, di 5 menit pertama, oke, Indonesia memiliki on fire. Tetapi setelah itu Thailand kembali bermain karena melihat bagaimana performa pemain Indonesia tidak bisa memanfaatkan beberapa peluang. Nah, ini yang membuat Thailand bermanuver dan sehingga membuat
Manu Polking ya di pinggir lapangan langsung menginstruksikan untuk bermain lepas. Nah, ini yang membuat lagi-lagi ya antara ketenangan dan juga mental dari pemain Indonesia belum bisa mengimbangi bagaimana mental para pemain Thailand. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa hal ya yang membuat timnas Indonesia kemarin seperti malah diserang di menit 78 hingga 90. Nah, ketika Thailand berhasil mencetak gol melalui Sarat Nguyen, ternyata gol tersebut juga berasal dari kesalahan dari Asnawi Mangkualam yang memang kita lihat ya di proses golnya itu memang faktor pertamanya yaitu telah turun. Nah, ini yang membuat posisi antara Witan itu dipres terus menerus. Nah, sehingga ketika Witan salah umpan direbut oleh pemain Thailand, hanya dua kali oper atau dua kali passing dari pemain Thailand langsung bisa menceploskan ke gawang Indonesia. Nah, dilihat dari proses gol ini ternyata Witan Asnawi Mangkualam ini ternyata telat turun. Nah, ini yang membuat PR ya nantinya ketika melawan Filipina dan juga di semifinal nanti jika Indonesia lolos harus diperbaiki. Karena di pertandingan ini ya ada dua pemain yang sering kali telat turun, yakni Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Ya, sejatinya walaupun Asnawi sudah mencetak assist ya di pertandingan sebelumnya, kemudian berkontribusi di gol penalti Mark Locke, tetap saja ini bisa menjadi PR Sintayong agar bisa dibenahi di pertandingan selanjutnya. Karena kalau kita melihat bagaimana winger Indonesia atau back kiri ataupun back kanan sebenarnya memiliki kualitas yang bagus, namun untuk kali ini mungkin bisa dibenahi kembali. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, Indonesia ini sebenarnya bagus dalam transisi, namun lagi-lagi passing yang belum akurat. Nah, ini sering kali terjadi, teman-teman ya. Oke, sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan skor 1-0 ya dengan kemenangan, namun itu sirna karena kesalahan-kesalahan passing dari pemain Indonesia. Contohnya seperti bagaimana usaha Sadil ya untuk selalu meningkatkan skillnya ketika dipercaya oleh Sintayong, tetapi ketika mengoper bola lagi-lagi harus kena dengan musuh ataupun tidak akurat dengan pemain-pemain Indonesia lainnya. Nah, ini yang membuat sebenarnya hal-hal mendasar ini harus diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Nah, dari empat ini ya banyak sekali ya, dari empat ini adalah faktor-faktor bagaimana timnas kemarin belum maksimal. Oke, dari tidak bisa memanfaatkan peluang, kemudian terlalu naif atau terlalu ambisi untuk selalu menyerang, kemudian terlambat turun. Nah, kemudian banyak pemain yang salah umpan. Dari keempat faktor ini kita bisa mendapatkan kesimpulan jika Indonesia tetap bermain seperti ini, itu akan bahaya ketika bertemu dengan tim-tim sekelas Vietnam ataupun Thailand kembali. Ini yang harus dibenahi oleh Sintayong ya. Ini bukan perkara bagaimana Indonesia juara atau tidak, tetapi jika Indonesia tetap bermain seperti ini, maka peluang untuk bisa juara di Piala AFF nanti juga akan sedikit dipertimbangkan kembali. Karena kita tahu, walaupun Thailand tidak diperkuat oleh China Tip Song Krasin, ini bisa menjadi ujian bahwasanya Indonesia belum bisa menang melawan Thailand semenjak tahun 2016 yang lalu. Dari rekor pertemuan jelas kita kalah, namun yang jelas bagaimana Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, apalagi bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Oke, kita sudah lepaskan pertandingan kemarin, kita fokus ke bagaimana Indonesia harus berbenah saat melawan Filipina. Kemudian jika Indonesia nanti menang dan menjadi runner up karena kalah poin dari Thailand, kita akan bertemu dengan Vietnam ya, yang kemungkinan besar menjadi juara grup di grup B. Karena Vietnam kita ketahui memiliki skuad yang full dan juga pemain-pemain bintang, serta
Vietnam juga akan serius untuk bisa memenangkan Piala AFF kali ini karena untuk perpisahan dari coachnya yakni Park Hang-seo. Oke, nah bagaimana teman-teman menurut kalian tentang permainan Indonesia kemarin? Apakah dengan pola permainan seperti itu Indonesia mampu untuk juara Piala AFF tahun ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.